Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya Imam Arifin. Dan pada video ini kita akan mereview sebuah mobil sedan mewah dari Toyota yang harganya super murah. Ini dia Toyota Corona Absolute 2000cc injeksi tahun 96. Oke, jadi ini dia Toyota Corona Absolute manual tahun 96 bermesin 2000cc injeksi. Mobil ini adalah mobil mewah dari Toyota dan bisa dibilang sebagai pendahulu dari Toyota Camry. Dan sekarang mobil ini harganya murah banget. Pastinya kita akan review detail mobil ini dan di akhir video akan saya informasikan harga cash, harga kredit syariah, dan spesifikasi mobil ini. Oke, kita mulai dulu dari bagian headlamp. Jadi mobil ini dilengkapi headlamp berbahan kaca. Kemudian di bagian samping ada lampu kota ya, dan di bawahnya ada lampu sein. Dan di bagian tengah dibekali grill yang sangat sporty berwarna hitam. Kondisinya masih bagus banget ya. Bahkan mobil ini sudah dilengkapi dengan winglet di bagian bawah. Jadi kesannya lebih sporty. Ini dia bagian mesin dari Toyota Corona Absolute tahun 96. Nah, untuk ruang mesinnya ini belum disalon ya. Jadi wajar banget kalau masih kotor. Tapi tenang aja, kondisi mesin dari mobil ini kondisinya bagus. Mesinnya berkapasitas 2000cc injeksi ya. Dan untuk ruang mesin ini dicat dengan sewarna bodi. Ada juga yang sepertinya warna dasar ya. Kemudian untuk upfrontnya kondisinya masih bagus. Masih orisinil ya. Bukan bekas laka. Dan untuk bagian kap mesin masih orisinil. Selanjutnya, mobil ini dilengkapi ban dengan profil 205/55 ring 16. Untuk velgnya pastinya sudah bukan aslinya. Ini sudah di-upgrade ya. Tapi welddopnya ada logo Subaru. Selanjutnya, rem depan menggunakan cakram. Dan bannya masih cukup lumayan ya. Insya Allah masih aman. Dan di bagian samping ada side body molding berwarna hitam yang dilapis dengan cutting stiker model karbon. Nah, kemudian untuk spionnya ini berwarna hitam doff ya. Kemudian ada talang air, tulisan Corona, dan handle pintu model cungkil berwarna hitam. Nah, selanjutnya ini bagian door trim. Door trimnya kelihatan mewah dan desainnya benar-benar unik, benar-benar modern. Di sini ada power window. Cuman power window-nya ini nanti bisa kita benahi lagi ya. Kemudian ada tuas dan di bawahnya ada door pocket serta ada speaker. Oke, kita menuju ke bagian driver. Oke, ini door trim bagian driver ya. Di sini ada electric mirror dan retractable mirror, cuman sudah tidak berfungsi. Kemudian di sini ada power window di keempat pintu, ada door lock dan window lock. Di bawahnya ada door pocket serta ada speaker. Nah, untuk joknya ini desainnya benar-benar unik ya. Desain covernya ini masih bagus banget dan masih utuh. Kondisinya masih oke ya. Dan ini bagian dashboardnya. Yuk kita masuk ke dalam. Baik, kita sudah berada di bagian kabin dari Toyota Corona Absolute tahun 96. Kita nyalakan dulu mesinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di startup langsung nyala. Kita nyalakan AC-nya dulu. BTW ini AC-nya AC digital.
tahun 96 tapi sudah pakai AC digital, luar biasa. Nah, untuk bagian setir mobil ini menggunakan setir yang sepertinya masih ori ya, palang 4, ada logo Toyota di bagian tengahnya. Klaksonnya juga normal. Kemudian di sisi kanan ada tuas untuk mengatur lampu-lampu dan sisi kiri tuas untuk mengatur wiper dan washer. Speedometernya masih normal, kilometernya di sini 163 ribuan. Kemudian di sisi kanan ada kisi AC dan pemirsa, ini power window-nya normal, cuman untuk bagian driver dipindah di sini nih power window-nya, ini dia. Jadi untuk buka nutup dipindah di sini. Nah, selanjutnya di bagian tengah ada sepasang kisi AC. Kita naik dulu ke atas. Untuk bahan dashboardnya ini soft touch ya, unik soft touch karena namanya mobil mewah ya pasti bahan terbaik. Di bawahnya ada tombol hazard, kemudian rear defogger, jam digital dan ada audio. Ini audionya touchscreen. Nah, audio touchscreen. Di bawahnya ada tombol-tombol AC, AC-nya digital, kemudian arah semburannya ini juga digital ya. Dan di sini harusnya asbak ya. Kemudian di sini ada lighter, tuas transmisi manual 5 percepatan, ada handrem. Di bagian tengah sini bisa difungsikan sebagai cup holder. Nah, bisa dibuka tutup gini. Kemudian ada console box. Oke, di sisi kiri ada kisi AC dan laci penyimpanan tertutup. Selanjutnya ada safety belt di sini, hand grip model fix, kemudian ada sun visor yang sudah dilengkapi dengan cermin. Dan di sini ada tempat kacamata ya, serta ada lampu baca. Lampu bacanya masih normal. Spionnya day and night view dan pada bagian driver ada sun visor. Plafonnya masih bagus ya, sepertinya masih orisinil dan masih kenceng. Oke, jadi ini dia tampilannya dari Toyota Corona Absolute tahun 96. Sebuah mobil sedan mewah di zamannya, fiturnya lengkap banget, bahkan AC-nya sudah digital. Dan pastinya mobil ini masih sangat layak untuk dimiliki, karena mobil ini terkenal nyaman. Oke, kita lanjut ke jok baris kedua. Ini dia bagian door trim. Masih utuh ya, masih bagus. Ada power window di sini. Kemudian ada speaker. Jok baris kedua masih utuh ya covernya. Dilengkapi headrest dan di bagian tengah bisa difungsikan sebagai armrest. Armrest ini hal yang wajib ada ya untuk mobil mewah. Kemudian di bagian atas ada hand grip model fix. Ada lampu baca dan ini dia layout dari dashboard Toyota Corona Absolute tahun 96. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Yang menarik dari mobil ini adalah rem depan cakram, rem belakang juga sudah cakram. Luar biasa ya. Karena ini adalah kompetitor dari Honda Accord. Selanjutnya di bagian atas ada shark fin antena, kemudian ada rear defogger. Dan untuk stop lampnya ini masih orisinil ya. Di bagian kanan, di bagian kiri juga masih orisinil. Ada spoiler. Dan ada logo Toyota di bagian tengahnya. Di sisi kanan ada emblem Corona dan di sisi kiri ada emblem G. Dan ini dia bagian bagasi dari Toyota Corona. Bagasinya lega banget. Kemudian di bagian bawah ini ban serepnya. Menggunakan velg racing juga ya. Untuk lantainya masih utuh. Kondisinya masih bagus dan masih orisinil. Oke pemirsa, jadi Toyota Corona Absolute manual tahun 96 bermesin 2000cc ini dijual dengan harga 42.900. Murah banget bukan? Dengan harga segitu Anda sudah dapat mobil mewah.
Selanjutnya untuk kredit syariah DP minimalnya adalah 15 juta. Angsurannya 1.147 kali 3 tahun, 1.535 kali 2 tahun dan 2.697 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini adalah bodi kaleng utuh, cat mulus, lecet wajar pemakaian. Interiornya mewah, mesin 2000cc injeksi, AC dingin, kaki-kakinya oke, velg ring 16, platnya AD Sukoharjo. Pajaknya Januari 2024 dan STNK 2025. Jadi bagi Anda yang punya budget minim, pengen mobil Toyota yang murah, Anda bisa beli mobil ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.